Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ding Coklat. Hari ini gue sedang bermain game Ragnarok X Next Generation. Hari ini gue akan kasih tahu kalian beberapa set mong yang familiar dipakai oleh orang-orang di game Ragnarok X Next Generation. Pertama, gue mau kasih tahu kalian set-set apa aja. Yaitu yang pertama ini adalah set STR crit ya teman-teman ya. Di sini dengan base statusnya STR full, sisanya itu agi. Ada juga yang menerapkan set seperti ini guys eh uh, dua set pakai agi ininya uh, final crit tapi gue nggak ada talismannya jadi gue pakai crit aja nanti kita akan coba burst damage nya sesuai dengan judul kita akan coba tes burst burst damage output si mong dengan acc agi dengan acc str Oke, okay, kita pertama bakalan tes pakai CC yang STR dulu. CC 22 duanya biru ya guys ya. Ini ini ngebahas banyak banget nantinya akan kalian lihat. Gue bakalan bikin perhitungannya di sini. New dokumen. Oke, okay. text dokumen. Tes tes damage. Tes damage monk. Oke, okay, kita akan buka di sini, guys. Udah. Pertama kita bakalan list 1 2 ACC biru STR plus talisman crate. DPS 1 menit sama dengan kita langsung ngitung DPS 1 menit tanpa ini ya, guys. Tanpa adanya pet dengan set skill PVE ke dummy ke dami ya guys ya dami kita ke dami guys ke dami oke okay. kita akan coba ya kita akan mulai dari sekarang satu menitnya ini set set skill gua kita akan pakai burst damage asura strike nya eh kita akan pakai <coughs> damage asura strike nya juga dipakai oke okay, kita akan langsung jalan ntar guys gue matiin ini dulu biar enak nanti hai, ada gangguan cat-cat lewat ya kan langsung hai, hai, menit ya. guys ya oke hai, 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 sebenarnya kritnya berat jarang keluar ya guys ya pas dia pas pas ini biasa ya pas head biasa masih ada putih-putihnya itu 5000 itu apa ya guys kalau damage gua udah 12 13 kak nggak mungkin turun 5000 wah uh, strike nya masuk serah strike nya masuk sekali masuk berapa itu ya Asura Strike, Asura Strike. Wah, oh, nggak keluar di sini, guys. Kita akan lihat nanti. Nah, ini ya. Asura Strike 420 ribuan ya, guys. Oke, okay, sudah satu menit. Total damage yang masuk adalah kita buletin ke atas ya, guys. 205k. 205k. ACC biru, 2 ACC biru. Plus satu talisman crit ke dummy. 2, 2 ACC biru. str plus ini dengan status ini ya guys ya base stat str 100 str sama dengan 100 agi sama dengan berapa ini 67 ya guys ya base statnya ya yang kita isi ya guys ini 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 base stat yang kita isi ya kita hitungnya ya di sini ya guys jangan di sini Oke, okay, kita akan coba tes damage kedua. 2 cc biru plus talisman P attack. Sertifikat level 40 ya, putih. Ke dummy. Oke, okay, kita akan lihat DPS per menitnya berapa. sebenarnya banyak banget tuh guys set-set yang bisa kalian pakai cuman nih gue pengen kasih tahu kalian aja DP apa eh uh, dari skill, skill skill apa dari skill Maksudnya dari burst damage output yang bagus tuh pakai set yang mana gitu sama-sama belajar ya teman-teman ya aduh bapomet guys ada update aku belum update belum ini belum keluar dari bug biarin aja nanti nambah bug baru guys Bak itu di game ROX itu fitur ya, teman-teman ya. Jadi jangan <laughs> kalau kalian main jangan kaget. Itu adalah fitur. Nah, kita bakalan pakai ini. Uh, Talisman Talisman Tech level 40 ya, teman-teman ya. Oke, kita udah ganti. Langsung saja kita ke training course. Sepi banget ya, guys. Cuman ada suara burung-burung. Wah, boring no. Eh, angeling tuh di atas coy. Ngapain dia suruh turun lah. Oke, kita sudah sampai. Aduh, ping tinggi. Kocok. Gak mungkin ping tinggi, guys. Percuma gue pakai yang 100 GB. Oke, kita akan lihat DPS 2 CC biru STR, 1 talisman PATK ya, guys. Dengan PATK 17K. Bakal lebih worth it pakai set ini. Wuh, wow stress nya nambah tinggi ya guys. Satu menit, guys. Tadi yang pakai talisman increase 205 k ya di nya ya. Wah, wow, turun sekali, guys. Turun sekali, guys. Eh, belum, 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 belum. Belum, belum, belum. Duar. Oke, 260. Apakah akan turun ke 205, teman-teman? Agak ngelek -like ya, teman-teman ya. Oke. Oke, okay, 200 220 guys. 20 ya, 1 menit ya udah ya. 20 k 221 malah. GG gini guys. Oke, okay, selanjutnya kita akan pakai set tali uh, ACC 2 putih mana ya? Waduh ini gua nggak ada lagi. Nostalgi gue ku, kurang satu, guys. Kita akan coba pakai ini dua ya. Kita akan beli satu lagi. Ada nggak ya duit gue ya? alah Kita akan beli ini satu Ada Kan yang nambah final crate nih Kalau pakai ini nih Soalnya kan Kalau uh, Apa Main heavy knuckle itu Pakainya crate ya Kita akan coba ganti set putih Teman-teman Dua set putih Kanan-kiri mana tadi yang baru beli aneh dia, nah kita kan pakai set putih kanan kiri satunya pakai, eh bener ya dua dua tiga tiganya set putih ya teman teman ya, yang ini pakai PAT dulu nanti kita akan coba ganti ke kredit, ke sertifikat guys. kita akan transfer mana ini ya? Ini dulu Plus 6. Oke. Okay. Oke, okay. kita akan coba tes damage pakai set 40 putih, teman-teman. Waduh, tas gue lihat. Berat, guys. 94. Wah, SPD-nya pasti turun 75%, guys. Waduh, 300, 402, 502 ngasped gue, coy pasti burst damage-nya bakalan berkurang karena SPD-nya berkurang teman-teman. Oke, okay, mana nih? Dami, dami, nah ini dami. Oke, okay, kita akan coba satu menit. Oh, belum tulis ya. Uh, 14k ya teman-teman ya. Set ACC plus talisman putih level 40 dami DPS satu menit sama dengan, oke turun ya guys DPS-nya ya, di tengah aja udah turun nih, udah setengah setengah menit turun, setengah menit sudah turun teman-teman DPS-nya, jadi dari 300. Oke. Siap. Oke. Okay. 5 6 7 8 9 10. Oke. Okay. Sudah stop woi. 204 ya, guys. 204. Wah, hampir sama kayak ACC biru plus talisman certificate ya, teman-teman ya. Ini pasti karena ada Si final credit kita naik, guys. Tuh, jadi 70% jadi kebanyakan credit. Oke, okay, sekarang kita akan coba pakai uh, talisman credit. Kita akan coba pakai talisman credit. Nanti terakhir baru kita pakai set agi, guys gue pengen buka lot yang ketiga nanti. Jadi uh, statusnya itu agi 100, sisanya str. Transfer. Oke ini, ini, oke. Okay. Oke okay, kita akan coba ya guys, pakai acc 40 dan talisman crit bonus krit. eh okay, akan masuk Buat teman-teman yang mau nanyain bang set set skillnya apa aja mong kalian bisa Scroll ke bawah lihat ada gua build f2p Mong build ya kan f2p ya guys ya bukan Sultan Jadi kalau kalian Sultan ya skip aja lah <laughs> Karena pasti Sultan tidak melihat video f2pku guys tuh kredit mulu guys kalau pakai kalau kreditnya kalau kreditnya ini kreditnya berapa nih sampai 90 ya 98 persen guys 98 persen mulu guys gila tuh kredit 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 ini ke dami sih pasti full kredit ya kecuali kalau kalian ke monster kalau ke monster bisa jadi kalian nggak kredit nggak nggak full kredit kalau udah mungkin final kredit kalian harus 140 baru full kredit ya full, full merah tapi kalau di bawah 140 pasti masih ada yang putih guys karena setiap monster itu ada anti critnya ya teman-teman ya tuh oh, defense nya turun jauh banget guys turun ya defense nya ya berarti petek sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi burst damage output nya si mong ya teman-teman ya 138 eh kelewatan coy 1 menit lewat 138 ya set ACC putih level 40 plus talisman sertifikat ke dummy DPS DPS 1 1 menit sama dengan berapa tuh 137k guys nah kalian bisa lihat perbandingannya guys Terus damage yang paling tinggi ada di sini ya guys ya. Talisman Patek level 40. Kenapa paling tinggi di sini guys? Karena panel uh, final crit gue kurang guys. Kalau final crit gue sudah nyampe sekitar mungkin 100 apa berapa persen baru. Ini gue bakalan coba pakai set uh, apa? Set kayak gini guys. Nah ini gue bakal, bakal coba pakai set ini kita akan coba pakai set yang nambah final crit apakah akan bertambah set 1 ACC biru STR plus ACC putih level 40 plus talisman sertifikat ke dami DPS 1 menit sama dengan transfer Hai yep. Hmm, mana ya? Oh, ini nih. Oke. Okay. terdapat Kita dapat berapa tuh? 11k. Kita akan coba. Harusnya sih burst damage-nya lebih tinggi karena kreditnya naik, guys. Jadi berapa nih? 70 eh 81%, guys. Hmm. Naik daripada ini ya teman-teman ya karena di sini kalau lu pakai talisman sertifikat kan kalau es kalau final crit lu rendah sama aja damage lu bakalan tetap rendah guys mana ya ah gue dendam ini oke okay, kita akan coba satu menit set satu ACC STR satu ACC level 40 final crit dan talisman Certificate guys wah uh, masih ada masih masih ada putih ya tadi ya oh masih ada putih tuh masih ada putih ya guys memang harus 100 100% ke atas guys, ini 781% masih ada putih. Tuh 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 ada putih tuh. tuh. Gila guys, keren banget sih. Mong nih, mukul, <tuh> mukul monster guys. Oke. Okay. 51 menit. 54. 6 7 habis. Oke okay guys, DPS-nya 214 ya. Wah, kan benar kan? Terus sesuai perkiraan gua, guys. Kalau memang kalian mau pakai main full mungkin sekarang jarang banget ya yang udah full crit ya di mong SPD ini guys cuman kalau memang menurut gua menurut gua nih kalau memang kalian belum dapet final crit yang tinggi misalnya 100% kusarannya jangan pakai sertifikat dulu guys tapi pakai set yang ini nih 2 cc biru plus talisman peatek level 40 karena kalian bisa lihat sendiri tadi DPS nya lebih tinggi daripada yang lain ya nah sini di sini asis putihnya sangat berpengaruh tadi kepada secret si, si talisman sertifikatnya itu cuma diganti satu guys apalagi kalau uh, apa apalagi kalau kalian sudah sampai create 120 pasti lebih GG gaming guys Oke okay, set 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 selanjutnya adalah base stat base Agi 100 STR berarti 67 doang ya ya kan ngikutin yang di atas guys kita akan coba pakai set baru gue bakalan buka out baru di sini kita akan isi lagi sisanya str guys Saya kalau nggak salah 67 kan tadi oke kita akan pakai set kita akan pakai set agi Nah ini agi, dua set agi, satu sertifikat guys. <tuh> Karena kemarin banyak yang pakai set kayak gini guys. Atau kalian bisa beli ini kali ya kayaknya deh. Kalian bisa beli talisman crit guys. Yang ini nih. Nah ini vesper. Coba coba aja ya. Kalian explore sendiri gue pakai talisman ini, ini, kan bakalan naikin final crit kalian tuh sampai berapa persen nggak tahu gue nah lo tas gue berat <laughs> kita akan jalan aja ini pakai shadow equipment baru level 3 ya teman-teman ya aduh pelan banget coy gue boleh santuy terus skillnya belum dimasukin ya Bentar, kita akan masukin skill dulu kita akan masukin skill ya teman-teman ya. Di situ dua aja kan ya. Oke. Okay. Aduh ngelag, guys. transfer speed start dulu. Ini semua pakai set biru uh, Agi ya teman-teman ya. Hmm. Eh, bukan Oke. Okay. Lagi lagi gua berapa nih? Lagi ke 473, guys. SPD-nya pasti tinggi nih karena yang dinaikin lagi. bu uh, set 500 berapa tuh? 600-an ya? 435 plus 176. 600-an, guys. Waduh. Backpack gue penuh coy Ada yang bisa dijual gak ya Waduh ini nih Beban cu Waduh penuh ya. Semoga bisa masuk. Oh bisa masuk. Yang ini tarik. Kita jual dulu sebentar guys. Titip, titip dulu nih namanya nitip guys. Game nitip ya. Jangan dijual semuanya. Dah kita pakai 92% ya berarti ya. Hmm. Gak apa-apa kali ya teman-teman ya. Burst damage-nya berarti eh burst SPD-nya kurang 75% ya teman-teman ya. Sama ini custom reduction-nya 100% tapi nggak bisa dijadiin perhitungan harusnya. Hmm, buset banyak banget guys bahan-bahan gue ini. Tuh, ini udah 800 cuy. Orde adalah udah 800. Itu gara-gara kemarin tuh mecahin weapon gue guys yang dari HW yang lama. Terus jangan dipecahin ya, simpen. Nah, ini banyak coy. Bisa nyimpen banyak ya mah. Ini dua kali klik aja teman-teman buat yang belum tahu ya dua kali klik biar langsung masuk guys kasur nih udah 70% belum ya yes, sudah sip berarti berapa nih SPD gue 435 600 sekitar 680an ya guys ya 686 oke okay. tapi PATKnya kecil banget guys jadi 6004 6000 4. Aduh salah. Ngelek cuy. Aduh kita relok dulu kali ya. Relok dulu guys. Ada, sorry guys, tadi uh, ngelek ya teman-teman ya. Aduh, ini masih ngelek sebenarnya nih. Tuhan, nggak jelas cok. Ah, tau lah bug demi bug guys kita kan isi statusnya dulu ya teman-teman ya untuk yang main crit lu isinya yang tengah sama yang kiri ya teman-teman ya jangan ke kanan sisanya lu cari tahu sendiri males gue jelasin <laughs> lihat aja di video gue ya guys di bawah ada ini semuanya diisi ya teman-teman ya skill pasifnya semuanya mentokin aduh ini gara-gara ini nih apa chat guild kenapa sih kan udah ditutup begini nih ini udah gue matiin coy tuh apakah gue harus keluar guild dulu Kesel deh gue kalau lagi konten ada cat cat guild gitu ngapain coy nah ini pasif di si aja full guys kalau yang pasif ya temen temen ya terus ini terus ini terus spirit recovery nggak usah guys itu bakalan makan apa ya makan tem makan tempat makan ini guys poin skill poin skill iya poin skill poin kalian guys wah ini 9 ya oke okay. oke okay. kita susun ya guys pertama pasti buff ya teman-temannya pakai di sini dulu skill customnya buff buff hanya blessing then critical explosion ya kita masukin ini buff semua ya, teman-teman ya terus masukin yang sebelah kiri nih guys uh, ini tagging combo finish udah terus yang ini tiger knuckle chain crush udah ini pasif ini palm strike dan terakhir asura strike oke kita akan lihat skillnya oke sudah auto battle semuanya seluruh map auto counter kalian mati nih ya, guys oke sip kita akan coba tes 2 cc agi 1 cc sertifikat ya teman-teman ya -teman. dengan Patek 11k Oke kita akan coba ke dummy teman-teman DPS 1 menit ke dami mana ya? Oke, okay. restart Agi. Oke, okay. 2 ACC biru Agi. Plus talisman piket kredit ke dami DPS 1 menit sama dengan kita akan cek apakah Agi lebih GG. Remeknya. Suas. Lihat, kataknya turun ya. 9k, guys, tadi 11k kenapa turun ya? Oh, ini ya skillnya ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu skill ada beberapa skill di mung itu yang akan nambah uh, skill. ya, eh, ya. Ini udah pasti Skill ini apa namanya? Skill skill yang nambah agi agi kalian ada uh, PAT kalian nambah dari agi guys yang mana ya lupa aku guys lupa mana ya uh, pasif skill deh kalau nggak salah ah, ini guys saat menggunakan weapon jenis knuckle PAT plus 80 plus agi kali 50% guys jadi eh, uh, ketika kalian pakai CC agi atau kalian naikin agi nah ini PAT akan meningkat sebesar agi kali 50% guys jadi semakin besar agi poin kalian semakin tinggi semakin tinggi PT kalian guys gue belum belum coba sih belum coba apa belum coba pure enchant agi ya teman-teman ya ini aduh kelewatan kan aduh kelewatan tuh ulang-ulang deh ulang-ulang ulang ulang ya teman-teman ya satu menit ya gue belum coba enchant agi ya guys karena ini masih kosongan ini yang di weapon di sini masih encannya masih berantakan jadi nggak nggak bisa kita nggak bisa bandingin dengan encan yang sudah jadi ya teman-teman ya cuma nah cuma satu yang paling uh, yang paling yang paling burst damage output kalian kalau lu pakai agi yang bakalan turun di asura strike lu karena di sini asura strike itu yang dipakai adalah pat kali 500 untuk setiap 10 STR guys jadi lu bisa hitung sendiri misalnya STR lu ada 2000 ya lu kali sendiri guys berarti PAT kali 500% untuk setiap 50 STR guys gimana ngitungnya ya kita udah coba hitung sendiri Gak 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 ngitungnya tuh eh uh, misalnya kali nih kalian PAT kalian eh uh, berapa ya misalnya PAT kalian nanti kita hitungnya guys bentar, bentar ini 170 k 160 170 ya teman-teman 170 k ya. 2 2 cc biru agi plus talis talisman VATEC level 40 kedami kedami oke okay. di PS 1 menit sama dengan nah cara ngitungnya gimana guys nah ini gede jadi misalnya eh uh, ya kita akan menghitung nih guys aku bukan uh, profesor tapi kita akan coba menghitung 500 untuk setiap 10 RCTR berarti 500 kali 10 bagi 100 apakah 50 guys tidak tahu tentu saja silahkan dihitung sendiri <laughs> <laughs> intinya gini sih intinya lu kalau mau as burst burst asura burst damage asura stack lu tinggi ya lu naikin str gitu guys ya lu fokusnya di str jangan di agility gitu. jangan di agility ini jadi burst damage lu naikinnya di str terus nah ini yang paling yang paling gg memang di nantinya kalian akan akan menjadi asura, asura ya asura ya nah asura Asura kan akan ada juga burst damage yang pakai agi guys. Nih. ini nih. Nah, ini Gate of Hell guys. Ini kayak pukulan ya, pukulan terus-menerus cuman gua nggak bisa ngejelasin karena gue belum sampai ke sana. Di sini di sini di semua skill-nya pakainya agi guys. Apakah agi? yang akan burst damage kalian di nanti di final build mong kalian belum tentu guys karena pada dasarnya PA itu akan mengikuti p attack job melee itu job melee itu akan mengikuti STR guys kalian bisa lihat di sini ini kan ada keterangannya nih kalian baca ya menambah melee p attack dan weight limit nah ini guys satu satu STR berapa ya lupa gua Ntar kita akan coba cek kita akan bisa lihat nah ini satu str sama dengan plus 4 pat tuh kalian bisa lihat sendiri guys nambahnya 4. 4 4 4 4 kelipatan 4, guys nah kalau kalian ngebers di agi ngebers kalian naikin agi naikin agi di sini poin agi di sini dikali berapa kita bisa lihat nih. Kalau ini bisa dihitung eh uh, nih. Membuat PAtek meningkat sebesar Agi kali 50% poin. PAtek sebesar setiap spare, setiap spare nih, spare yang bulat-bulat ini nih guys. Nih, yang di sini nih guys. Ini uh, kalau kalian skill, pakai skill ini ini harus ada nih karena spare itu penting. Nah, nanti spare bakalan hilang nih, guys. Ini bakalan hilang karena dipakai pakai skill-skill kalian. Tuh, sparenya jadi turun jadi 4 stack, 3 stack, 2 stack. 1 stack nih. 2 stack bisa jadi 1 stack hilang ya kan? Tuh, 1 stack tadi. Cuman naiknya itu cepat. Kalau kalian nggak e, pakai yang Asura Strike. Karena Asura Strike itu membutuhkan berapa ya? Kayaknya banyak deh. Hmm, mana tuh? aneh ya bacanya ya ah ini saat di casting akan menggunakan 5 spirit spare guys jadi kalau lu pakai asura strike spare lo spear lu akan langsung hilang nih guys ini langsung hilang burst jadi burst damage nya akan besar di saat lu pakai ini asura strike saat lu pakai ini nah ya nih explosion Aduh mana critical explosion? Masih ini kan masih masih bug ah. guys. Critical explosion gue udah gua masuk belum ya? Wah, oh, astaga, lupa masuk guys. Oh, berarti tadi bukan bukan 130 ya? Ulang ya, ulang ya. Bentar, guys. Oke, okay, ini udah ya okay. Kita akan ulang yang ini ya guys ya. Tadi tadi nggak kebaca nggak kebaca itunya teman-teman, enggak -teman. kebaca enggak nggak masukin kriteria explosion-nya. Kita akan ngulang. Ya, asura strike-nya keluar nih nanti nih guys. Pas perlo 5 guys. Spear, spear, spear apa spear sih bodo amat lah pas perlo 5 asura streak lo akan keluar mana Oh, keluar, keluar guys keluar keluar, guys gak auto kah? entar. wocok dan udah ceh, udah auto nah dua wah malah turun eh tadi stop stop sorry guys kita akan ulang hmm, baru keluar rasa hmm, keretnya tebal banget guys tapi turun ya peteknya ya jadi cuman berapa tuh sepuluh ribu sembilan ribu pas pas nah ini gua nggak tahu nih kalau nantinya final sampai 120% apakah akan segila demek demek yang biasa orang-orang di PS itu Sebenarnya jadi masalah kalau lu naikin Agi, uh, tasnya berat, guys. Kalau STR kan lumayan nambah beban tas kalian kan. Tapi gua akan coba kalau dua set. Gua akan coba nanti pakai STR atau pakai Agi. Ini kita bakalan coba tes-tes dulu ya, guys. Pakai set-set yang ada aja. 165 9. Oke, okay, stop. 157, guys. 57 k oke coba bakalan satu kali lagi ya teman-teman ya eh 157k di sini ya teman-teman ya di sini belum kayaknya ya jadi kita akan ganti talisman peat. talisman PAT tadi ya hmm, hmm, hmm. skill pasif udah benar oke okay. salah cok kita akan transfer kalau menurut gue pribadi sih uh, untuk set mong sendiri tuh bakalan finalnya tuh pasti bakalan 2 str satu sertifikat guys Soalnya kenapa di shadow equipmentnya aja dibukanya itu pakai STR dan AGI. Cuma kalau lu naikin AGI yang akan bertambah itu semuanya guys. Semuanya tuh nambah di sini. Nih. Attack lo akan meningkat sebesar AGI kali 50% poin. Itu baru satu. Kalau lu pakai skill yang aktif. Nah nih nambah lagi setiap spirit akan membuat attack lagi kali 50% poin ini lu pakai zen lo naik lagi poin str eh lo. nah ini akan meningkatin critical 10% guys Peteknya nya 10 detik terus kalau lu pakai mana ya ah bulu pada skill pasif juga apa-apa gitu hmm, eh udah ya Oh, berarti itu Oke okay, guys, berarti yang tadi doang ya guys. Berarti skill ya, skill yang akan menambah uh, petek dari AG adalah ini. Iron fist, Call Spirits, Zen. Terus si ini uh, sorry, Gate of Hell. Yang nanti bakalan di Asura guys ini ini sih bakalan kalau ini gue nggak tahu ya bakalan jadi overpower apa enggak karena kita belum cobain nah kita akan coba lagi coba lagi sini pakai dua cc lagi satu cc patek e, mana ya dami oke kita akan lihat suara strike langsung uh, keren satu menit ya teman-teman ya satu menit wah damage lebih naik tinggi di awal mantap guys seratus ribu ya, stabil di 180 kayaknya nih, stabilnya di seratus kayaknya. terus tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan habis guys, dah seratus lima puluh dua ya teman-temannya, wah beda 5k wow, ini guys kita bisa lihat di sini jadi mungkin uh, itu ya yang bisa kita tes 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 dulu ya guys ya berarti kita punya beberapa set di sini guys di sini bisa diwarnain gak ya di sini set eh. udah ke bolt kah bolt sama aja anjir default kali ya nah bisa loh oh ini satu satu ini semuanya ke ini ya ke bold italic guys tuh ada kira bisa semuanya eh bisa satu-satu oke okay guys gue akan jelasin dulu tadi gue udah coba beberapa set untuk mong gua itu jadi yang pertama gue pakai ACC biru satu talisman sertifikat kalian bisa baca sendiri di sini ini DP 1 menitnya yang ini 2 cc biru STR talisman Patek ini DP 1 menit di sini yang set ketiga set ACC plus talisman putih level 40 kedami, talisman putih itu berarti yang Patek ya teman-teman ya berarti 204 nah ini set 40 lef, set ACC putih plus sertifikat DP 1 menit 137 yang kelima satu SCC biru, satu SCC putih level 40 sama talisman sertifikat 214. Yang kedua ini adalah base set pakai agi ya. Yang ini STR. Yang ini agi. Nah, kalau kalian pakai agi, ya ini yang gue bisa kasih tahu mungkin mungkin uh, guanya yang belum mumpuni untuk ganti ke set agi, cuman kita bilang kalau kalau harusnya di sini gue udah encan agi semua biar biar adil ya guys atau gak ada str nya sama sekali biar kita bisa ngerasain burst damage yang mana yang paling sakit dari pakai agi atau str jadi yang bisa gue tampilin ke kalian hanya mungkin ini aja ya guys kalau di agi cc2 cc biru plus talisman sertifikat 2 cc biru agi plus talisman petek level 40 ke dami segini guys dps nya segini ya teman-teman ya mungkin kalau memang kalian pengen coba gue bakalan, gue sih bakalan coba nanti encan ke agi ya teman-teman ya karena di sini bisa kita lihat akan menambah agi kali 50% poin kalau gitu misalnya agi kita satu hitungannya sih gue nggak tahu ya sebenarnya hitungan bulatnya itu kayak gimana ya tapi kalau memang agi kita ada seribu apakah mungkin 50% dari seribu kan 500 nambah 500 peatek guys 500 peatek kalau lagi kita 2000 berarti 2000 kalau bagi 50 nambah 1000 guys itu baru di sini di sini di sini setiap spear ya guys ya Set. karena uh, setiap spear itu berarti kalau misalnya agi kalian ada 2000 bagi 50% poin berarti 1000 1000 ada 5 stack berarti 5000 berarti 5000 guys berarti 5000 PT kalian naik sama ini juga guys Zen ini akan meningkatkan spirit spare kalian ketika kalian pakai skill pokoknya ada buff-buff ini akan meningkatkan buff 1,2,3 ini akan meningkatkan agi kalian attack plus 80 plus, plus 80 plus agi kali 50% agi kalian 2000 berarti bagi 50% ya 1000 tambah 80 berarti 1080 ya naiknya ya hmm menarik 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 guys apakah akan lebih GG pakai encan agi atau apakah akan lebih GG pakai enchant STR pake set STR wah we don't know guys we don't know ya kan karena di rekomendasi pun di sini STR yang tinggi guys STR yang tinggi STR nya di 99 dan AG nya itu cuma 72 kalau di rekomendasi tapi kan ya tahu sendiri kita kita apa ya mungkin kita nggak bisa menebak-nebak menebak-nebak uh, menebak-nebak chance menebak-nebak chance apa yang akan dilakukan di final build si mongnya itu sendiri guys tapi gue bakalan coba ubah STR dulu nih semuanya gue bakalan encan STR sampai penuh full terus gue bakalan pakai mungkin di sini kartunya final crit nantinya biar burst damage crit nya itu bakalan keluar banget karena kan kita base nya itu si mong ice Pada itu adalah mong crit ya sama kayak Assassin Qatar menurut gue sih sama sama kayak Assassin Qatar kita akan coba besok gue bakalan coba ini gue bakalan encan STR full STR 1,2,3,4,5,6 tapi gue nggak akan naikin sampai mentok dulu guys tapi STR in aja dulu STR in STR STR lalu nanti gue akan coba juga pakai encan agi semuanya gue bakalan coba pakai agi 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 dan agi semuanya guys nah terus nanti kita baru baru bisa compare mana yang lebih bagus lu pakai STR atau pakai agi guys Eh, SE gue baru tiga coy Tuh, ini belum dinaik-naikin karena pengen keempat biar nanti bisa ningkatin final crit sama apa ya, sih ke nya oke mungkin itu aja kali ya guys yang bisa gue sampein jadi ya terserah kalian mau build mau kayak gimana pun yang jelas enjoy the game aja guys jangan jangan sedih lah kita F2P memang benar-benar merintis dari bawah guys tapi kalau untuk mungkin yang main STR main STR ya burst damage kalian uh, lebih besar di sini guys jadi pakai 2 cc biru satu pakai talisman Tech tapi kalau kalian sudah mendapatkan final crit kalian di atas 100 gue saranin pakainya ini guys yang main STR ya 2 cc biru plus talisman sertifikat dan mungkin dan mungkin ya dan mungkin untuk teman-teman yang main agi ini yang paling tinggi ya guys jadi mungkin pakai 2 cc biru agi dan talisman sertifikat dan talisman sertifikat kreditnya dari 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 kartu aja guys jadi lu jangan pakai talisman kredit sih menurut gua sih sayang aja gitu kalau pakai talisman kredit kayak gimana ya kayak ya menurut gua kalau ada di kartu kenapa harus pakai si siapa kalau ada di kartu kenapa lu harus pakai di equipment gitu maksudnya kayak spd kan ada di equipment kenapa lu harus pakai di, di kenapa lu harus butuh kartu gitu equipment tinggal lo tempa ini sampai plus 6 minimal ya plus 6 atau plus 7 lah biar enak SPD lu bisa kenceng terus SPD juga bisa didapatkan di ini kan di skill skillnya ada di sini skill mana ya tadi ada deh. nah ini guys 6 nah, untuk setiap 66 persen final SPD oh ini yang buat sorry sorry ini buat ngurangin cooldown si skill kita guys ini yang naikin SPD tuh adanya di sini guys di skill awalnya dia. Nah ini nih, meningkatkan SPD sebesar 150 kan lumayan banget di sini juga bakalan naik STR lu ya guys sama Dex. Lalu di Sauda Kevin juga bisa kalian naikin SPD. Aduh, SPD dan final SPD-nya ya mungkin segitu aja guys konten kali ini semoga bermanfaat sekian dari gua puding coklat anjing sekian coy kayak kayak upacara kayak kayak pidato pakai sekian <laughs> ada 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 kalau kalau gue sih pakainya bakalan nanti pakainya yang ini dulu ya teman-teman ya untuk set gue ya Gua bakalan pakai str dulu sih Bentar guys nah nih Gua pakai str ini dulu nah, tadi gimana ya nah kita uh, gue bakalan pakai set ini untuk sementara waktu karena bakalan apa ya mungkin gue bakalan tes pakai str nanti juga bakalan tes pakai agi seperti yang tadi gue bilang eh mana nih ini ya oke ya 17 kp attacknya lumayan lah mungkin buat teman-teman yang uh, mau coba set agi bisa share nantinya ke gue guys apakah lebih overpower agi atau Ter, tulis di kolom komentar para pengguna mong. Ya, udahlah guys, thank you ya, bye.